Hai guys, selamat sore ya guys. Jalan nih guys, depan guys. Depan guys. Aduh. Angel, angel bumi wis angel wis. Ini guys jalannya guys. Jauh ya di depannya Umi kan? Jauh sekali guys. Di pos ini. Talam ini udah bongkar di pos ini. Ya apa pak? Reucan aku pak. Hah? Kurang kanan. Oh ke belakangan tapi lurus. Oh iya iya. Ya makin ya makin saya telepon pak. Ini pak bongkar udah pak bongkar pak. Ada. Jangan saya teretan.
kita nih. Bye-bye. Tak toki geng royal, guys.
Telus guys, kasih nolai mania guys, tengok po guys. Ini Umi dikasih nolai mania lo guys, katanya buat buka Umi. Umi buat buka Umi, alhamdulillah. Terima kasih bapak yang jual kerupuk ya, namanya siapa nggak tahu. Yang biasa jual di dekat-dekatnya ini, perumahan dari Sumberindah. Terima kasih, terima kasih. Bongkar telas-telas ini guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kendalapan guys. Di warung Ibu Lili guys. Ini sebentar lagi Umi buka di jalan. Soalnya mau buka di sini waktunya nggak nutut. Bajunya Umi juga basah kena hujan tadi. Ini juga kena hujan ya kan. Tuh, kena hujan semuanya. Basah kuyup, basah, basah, basah. Itu di warungnya Bu Lili, Umi pesen mau dibuat bukanya Umi. Dua ayam seperti biasa. Terus kuahnya ayam pedas juga. Masih dibungkusin sama Bu Lili ya. Ini basah-basah loh guys, basah tuh kan. Basah semua baju Umi. Aduh ya Allah, teles. Guys, teles. Basah guys. Basah ya guys. Aduh, basah semuanya. Tapi nggak apa-apa, masih tetap bahagia kan, iya kan? Kita lagi menunggu detik-detik berbuka puasa, minta doanya saja. Bagi tidak akan rugi. Sudah Bu Lili. Cepetan Bu Lili. Salam tiga jari dari sang maestro tuh sama Bu Lili masih disusuin. Kok saya disusuin, susuk ini kau sih? Ya mohon Bu Lili. Katanya masih dikembaliin. Uangnya Umi banyak berarti tinggalnya ke Bu Lili ya. Tak loki geng royal guys. Tuh, tolong katanya Umi. Umi mau turun. Berkadung teles, tadi teles, saya kita teles semua kesel lah. Masih basah tuh, masih hujan guys. Masih hujan. Ramai lah. Itu mulai dibungkus, dibungkus. Dibungkus. Ceritanya buku di embong lagi nih, kak tuh coba sampai di omai. Yang jelas kalau di rumah sudah ini, sudah apa, sudah malam, ini aja udah hampir maghrib ini. Tadi dikasih mania ya, kasih kerupuk tiga nih guys, tuh. Alhamdulillah, moga-moga duitnya gak teles guys. Semoga uangnya gak basah. Tuh, beluduk sih, ya Allah. Alhamdulillahnya syaitan kecil. Ini kayaknya cukup ya pemberitahuan Umi sama kalian semuanya. Gak tahu sudah apa belum. Ayo Bu Lili. Bu Lili saya kobang yang kocong loh. Nah kak kok abu, kak abu Lili dikasih kuah. Kasih kuah. Apa itu? Kuah itu. Oh ya, ayo cepet Bu Lili. Tuh, mau dikasih. Umi kan pesenan, apa kuah ayam pedas. Sukanya Umi, minta kuah dong sama Bu Lili. Lama Umi, ini langganan Umi. Umi lama gak kesini. Kangen aja. Kebetulan pas Umi ngirim ke daerah panti, jadi ya sekalian mampir lah. Ya gak jauh-jauh. Coba sih diambilin kuahnya sama Bu Lili. Kuah ayam pedes sama ayam pedesnya, soalnya ayam pedesnya itu enak banget, pedes. Terus ayamnya ayam kampung, itu yang buat Umi ketagihan makan di sini. Berhubung banyak orang ya, banyak orang laki, ada 3-4 orang laki, jadi Umi nggak buka di sini. Jadi Umi buka di rumah lah, kita makan dibungkus nanti dibawa ke rumah. Siap! Makannya ada di rumah, mudah-mudahan nggak ada halangan apa-apa. Jalannya ke rumah juga nggak ada halangan apa-apa. Ayo Bu Lili cepet. Ya. Nah ini Bu Lili yang baik hati, cantik, tidak sombong. Yang Umi bilang, Umi katanya kepengen makan di sini ya ini orangnya. Makasih ya. Ya pas ya, agak susu. Oh kan pakai nasi. Oh iyalah, makasih Bu Lili. Sama-sama. Assalamualaikum. Bu Lili, Umi pulang ya. Ya. Bye bye.